dari 15 pasukan sejak Mac 2023 dikurangkan menjadi 8 dan kini hanya tinggal 2 demi sebuah kemasyuran dalam pentas akhir buat pertama kalinya di Piala MFL. Sang penyu dari Pantai Timur yang kah tanpa tewas di Liga Juara. Kendalian legenda kebanggaan Setiu Hairudin Omar berdepan cabaran getir dari Sang Harimau Selatan yang memiliki segala ramuan dan amukan sepanjang liga berlangsung. Host Malaysia selaku penaja rasmi Liga Malaysia, rakan logistik untuk musim ini, Encik Muhammad Razif Rahmat dari Pusat Mil Nasional Post Malaysia akan membawakan bola rasmi untuk perlawanan akhir Piala MFL di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Di bahagian kiri pasukan JDT. Oh, satu backhand yang menarik dan percubaan pertama yang terus saja dilakukan oleh penjaring terbanyak mereka dalam saingan Piala MFL, Syamni Sabri. Ya, peluang awal daripada Syamni. Kedudukan lontaran ke dalam berlaku juri minta musim ini dalam saingan Piala MFL. Tarannya menarik terus ke bahagian far post, adanya tandukan semula untuk Jordan Minta. Terengganu bermula dengan cukup karang dan mereka memberikan masalah demi masalah kepada benteng pertahanan JDT2 di awal permainan. Ya, kali ini datang dengan situasi yang mula mati yang baik, antaran tepat. Lontaran pantas kali ini untuk Terengganu. Jordan Minta diberikan kawalan dan rempatan. Secara tiba-tiba itu datang dari Muslimuddin Atik. Satu snapshot. Itu yang cuba dilakukan oleh Muslimuddin Atik. Dapatkan bantuan daripada Faris. Bijak daripada Faris. Ingin mendapatkan gerakan bersama dengan Syamni. Membuka ke sebelah kanan untuk Aziz Zahazani. Tepisan yang berlaku Muslimuddin Atik. Rembatan daripada awal ya. Tundukan Aziz di sebelah kanan. Rembatan terus ke arah Zulilmi. Kemudian second ball untuk Atik. Yang perlu digunakan dengan lebih baik dari segi jarak scoring, area scoring yang untuk Atik perlu melakukan dengan rematan tepat. Kerana penggunaan Atik menggunakan kaki kanan. Ramadan akan mengambil. Dihantar ke bahagian far post. Ada tandukan dari Lawring. Tetapi itu tepat ke arah Nazul Isamil. Ya, ini set piece yang berlaku untuk pasukan JDT. Sudah tentu target man, kekuatan fizikal, ketinggian untuk Sean Lowry dihantar bola oleh Ramadan. Dapat tandukan. Yang lebih penting, laluan bola tersebut masuk di kawasan tengah. Terlepas ke kedudukan Hendrik. Kesilapan bila berhadapan dengan pertahanan satu lawan satu. Aziz Zahazani mengantar baik. Jordan Minta dengan dadaan. Dadaan itu agak terlalu kuat. Syamni Sabri. Volinya bukanlah yang terbaik. Walaupun set up itu sudah pun cukup cantik bersama dengan Jordan Minta. Ya, sekali lagi pergerakan datang sebelah kanan. Kedudukan skill yang baik daripada Jordan Minta. Daripada 0-2 menjadi 3-2. Sambil Ramadan kini ada peluang di sebelah kanan. Dia berhadapan dengan Faris. Berjaya untuk melepasinya. Ramadan Saifullah. Memotong dengan baik. Namun, sentuhan penyudahnya pula meninggi dari pintu gol Nazul Isamil. Ya, ini situasi satu lawan satu berlaku untuk Ramadan. Dia berjaya meluluskan diri dan masuk dalam kawasan tengah. Untuk Johor Darul Takzim 2. Aribas! Oh, terpisah cantik daripada Nazul Isamil untuk memastikannya 0-0. Nazul Isamil menerbangkan badannya menyelamatkan sang penyu daripada dibolosi. Wah, saya terpaksa memberikan kredit besar kepada Nazrul. Juga terlalu jauh untuk dikejar oleh Rizwan. Noah terlepas. Isa Rahman! Kesilapan besar berlaku. Dan impak segera datang dari Isa Rahman untuk melancarkan sang PT di Ceras. Melancarkan Terengganu di Piala NFL.
di waktu yang tepat. Oh, sang penyerang yang mahukan pembuktian kepada nilai sebenarnya. Isa Rahman membuktikan bahawa beliau selayaknya berada di sini dan menjadi pembeza untuk Terengganu. Sudah pastinya kem Terengganu menantikan whistle panjang dari Fusim Mat Saleh yang terus dibunyikan, dan Terengganu 2 juara Piala MFL musim yang pertama. Tabar aksi di Ceras, Terengganu 1 Johor Darul Taksim 0. Setelah mereka yang terbaik di peringkat kumpulan, terbaik di Liga Juara, dan kini Terengganu 2 merupakan yang terbaik dari yang terbaik dalam Piala MFL 2023. Syabas, tahniah untuk Terengganu 2, menunjukkan bahawa masa depan bola sepak di negeri Pantai Timur ini cukup cerah, dan mereka